Kata apa lagi yang kita dustakan nih Pak Bos ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya Allah. Baru kali ini. Belum sampai pongge kita. Ayo ayo, belum sampai pongge. Ah. Belum lagi. Wah, aduh. Nyam. Coba saya lihat aja. Pongge-nya mana ini? Belum sampai pongge Pak Bos ya. Belum lagi. Belum lagi pongge-nya. Ayo. Yuk, satu kayaknya masih lemes. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Turun ini yang di depan rumah ada yang bau teman-teman, tapi di situ. Kemarin jatuh satu lumayan enak. Nah ini kita cek yang di sini tuh bau tadi saya lewat, ternyata di sini retak tuh. Retak ini nanti kita apa? Buka plastiknya dulu. Kita buka plastiknya. Nah, setelah kita buka ini ya, ini berarti durian itu sudah matang. Ini teman-teman sudah matang. Masih di atas baunya menyengat, jadi ini sudah ada tanda-tanda bahwa durian ini nanti akan matang sempurna. Nanti kita durian ini kemarin itu sempat anyep ya, seperti itu video. Nah ini sudah mulai ada yang 75%, 80%, kita jualnya juga variasi, ada yang per kilo 40.000, ada yang 60.000, yang maksimal bisa 70.000. tapi kalau ini bentuk buahnya sangat mantap sekali. Mantap sekali, cuma ini ada sedikit luka di sini ya. Nanti kita makan sendirilah, enggak kita jual. Cuma coba kita nginep barang semalam. Semalam dua malam ya, supaya bisa rasanya bisa maksimal, terus warnanya juga maksimal. Tapi kayaknya ini enggak kita jual, teman-teman. Karena ini saya tuh kalau punya durian deket tanah itu rata-rata itu loh. Ada luka kayak coklat gitu kulitnya. Nanti ada 1-2 di dalamnya itu masih enak sih kadang-kadang, tapi kadang juga bermasalah. Wih, mantap ini, pendek banget. Nah ini loh teman-teman, ini loh sayangnya kalau durian ini nanti ini tetap nggak bisa dijual, tapi yang sini tetap nanti istimewa ini. Nah, kita ambil. Aduh, mantap nih ya, di dekat rumah ini nyala ini sih mantap, ini sempurna, ini sempurna, ini itu juga sempurna banget tuh. Mantap. Coba kita tunggu ya 1-2 hari yang ini. Juga lagi tidur di teras rumah, diantar ini Pak Yai, ini Pak Ustadz. Enggak, anak buah ya, anak Pak Ustadz Ali Mahmudi. Ini saya siang-siang diantar biar ngerasain durenya beliau lokal itu ya. Loh mau beli malah diantar dikasih. Ini loh, orangnya baik hati ya. Ini kalau ada teman-teman yang mau pasrah pengantin, ini juga ahlinya. Tidak usah amplop. Ceramah juga pas Idul Fitri itu biasanya imami. Tidak usah amplop. Masa? Ya. Tapi duit. Ya isinya. Ini. Wah, ini loh ya. Gitu. Ini sebenarnya sangat terkenal sekali, cuma kemarin saya memang belum niatan, masih apa ya? Malu-malu kucing, mau nebas punya teman sendiri, tapi tahun depan saya tebas mas itu. Oke siap, tidak apa-apa. Insya Allah ya. Ya insya Allah. Mudah-mudahan diberi umur panjang buat itu loh mas yang dijumpai. Mudah-mudahan masih berbuah banyak lah. Rasanya mas. Gimana itu? Nendang banget. Alhamdulillah. Ini kalau sama durian-durian yang sini abal-abalnya tidak ada apa-apanya mas. Beda pohon. Oh beda pohon. Ya. Coba teksturnya. Loh. Ini agak kurang bagus ini. Lembut yang ini. Ini yang kidul lah mas. Ya. Ini kidul ini selar. Ya. Tetap kita coba. Kita coba. Biar yang nganter itu seneng. Iya. Nah. Okay. Salam. Rasanya mas nggak beda-beda jauh. Oh iya. 11-12. Iya. Ya. Nanti giliran Mas Ali harus ngerasain durian bawah saya. Oke, siap. Kalau lawe habis satu,
agenda sampai kecamatan Dungkal. Nah, lalanya mas, thank you mas, yang luar biasa, mantap banget. Ambilkan bawar. Ya. Stop. Tung gentak gentu. Yes. Wah, ini. Mana sudah jalan Pak belum kameranya? Sudah, ini. Oh. Ini durian ini asli Pati. Ini bawar. Ya. Tadinya sudah saya video ini mau nginep semalam. Tapi berhubung Pak Yai-nya datang. Ini dibelah buat biar biar tahu rasanya durian bawar biar enggak denger aja. Tapi aduh, kayaknya gagal, Mas. Wah, semoga aja tidak lah. Ya. Hati-hati Pak Bos. Wah, ini. Wah. Mantap. Mantap betul. Tinggi, Pak. Tinggi, Pak. Mana itu? Tinggi, Pak. Wah, mantap. Ini baru jatuh loh. Warnanya rezekinya loh, padahal sebelumnya sudah. Belum pernah matang 100%. Nah, ini rezeki. Mungkin rezekinya Pak Ustadz Ali Mahmudi baru masih kencang banget, Mas, ini. Alhamdulillah. Ini harusnya kan lalu ya ini di perlu nginap dulu ya. Masya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wah, ini super sekali ini. Saya pegang kamera coba. Nah, ini lentur enggak, Pak? Wah. Wah, ya lembut banget ah. Tebal sekali. Dimakan ini loh, dimakan, Mas. Biar tahu rasanya biar bawar nanti. Wah, udah Mas Ali. Oh, ini loh. Ini wah, ini loh. Kebahagiaan yang nikmat sekali. Oh, ini loh. Bu, ini istri saya. Tercinta, satu cuma istri saya, Mas. Ini. Nikmat apa lagi yang kita dustakan nih, Pak Bos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya Allah. Baru kali ini. Belum sampai pongge kita. ayo. Belum sampai pongge. Belum lagi. Wah, aduh. Nyam. Coba saya lihat aja. Pongge-nya mana ini? Belum sampai pongge, Pak Bos ya. Belum lagi pokoknya. Aduh, habisin ya Allah. Belum kelihatan pokoknya. Pokoknya ya. Ini rasa mantap ini. Asli ini, durian loh. Pati ini, monggo Pak Bupati rawuh di sini. Oh, ini anu bukan Pati, Mas. Ini aslinya Banyumas, cuma saya budidayakan di Pati. Loh, ini enggak ada pokoknya. Wah, dimakan. Wah, udah dimakan, Bu. Enggak saya kasih lihat istri Masa saya Allah. Mukanya saya sembunyikan istri saya. Pongginya kecil banget ini, Pak Bos. Coba ini. Nah, ya Allah. Ini baru jatuh ya, teman-teman. Sebenarnya ini loh, masih baru. Sebenarnya mau tak tunggu semalam, Mas. Wah, rasanya bawor itu kalau wah, dimakan itu. Ini loh. Super ini ya. Coba. Masya Allah. Udah, ini sudah mantap ini, udah habis dua. Nggak bisa makan apa-apa lagi. Padahal sebelumnya, Mas, ini belum ada yang matang sempurna seperti ini. Ini ya? Iya. Wah, ini rezeki saya ini. Rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap nih, ya Allah. Ini saya enakin ini, Pak Yai. Iya, ini nikmat apa lagi yang kita dustakan ya. Ya Allah. Aduh. Nah, ini istri saya ketawa, saya lihat. Masa mana ini. Ada? Ini namanya unboxing, Mas. Unboxing itu Mas kan dalam dua besar ini kayaknya. Ini review durian paling seru ini. Bawor 1 4 kilo. 4 kilo lupa tadi enggak saya timbang lagi. Tadi sudah saya timbang, Mas. 4 kilo cuma ada yang busuk 1 lining. Ini loh, yang ini. Busuk 1 lining. Oh, enggak kok. Ini pas baik ini ya. Enak kok, loh. Loh, busuknya mana ini, tadi? Enggak ada yang busuk ini. Bagus. Tadi ada kok, Mas. Oh, ini loh Mas busuk. Satu ajar. Masya Allah. Masya Allah. Baru kali ini makan. Ini belum tahu rasanya duri hitam. Ada. Belum. Nanti belum, tak kasih. Besok kalau punya aku berbuah. Bisa kalau udah panen raya. Kalau beli mau enggak saya belikan? Kalau beli ya mau ya. Masa enggak banyak-banyak. Nah, Allah. Super Bu, istimewa Bu, ini Mas Ali. Iya. Tapi lokal itu, Pak. Tapi besok ini tetap jadi langganan saya, Mas. Sudah pasti jadi langganan saya lah itu. Maksudnya gini, kita malah kerjanya lebih enak. Besok tak kasih uang, seumpama ditawar berapa tak kasih uang. Nanti saya tungguin nanti tak jatuh ternyata kok banyak.
itu nanti ini ditambahin. Ini durian bagus. Weh, nggak bisa makan banyak-banyak ya, Pak. Harus dihabiskan 4 kilo. Wah, janganlah. Satu-satu kali aja nih. Kalau sampai ngabisin ini, kita gendong sampai Kecamatan Gunungkal. Masya Allah. Loh, ini daging aja ini loh, daging aja. Bismillah. Ini loh, review durian kok digiring ya, ini gimana? Loh ini namplong, Mas, ambil semua, Mas, coba, Mas. Ambil ya, kalau genggam. Ini Masya Allah. Saya tak foto gitu. Wah, mahrem ya, Wak. Ini durian asli, pisang giling ini. Ayo, jajal, Mas, di review. Gua ambil ini, Om, tak foto. Iya, Pak Arianto, ke sini enggak apa-apa. Pak Ganjar Pranowo ke sini. Ini durian asli. Pisang giling Kecamatan Gunungkal. Itu loh. Masa namplungannya segitu besar ini, Pak? Enggak mampu ini. Setelah ini cukup saya, enggak mau lagi. Dihabiskan loh. Enggak usah beli loh. Ini nak beli mahal loh. Saya udah enggak mau ini. Oh, ini apa ini, Pak? Masya Allah, ini daging aja ini. Daging semua itu? Ya, ini daging. Wah, suruh makan lagi enggak mampu saya. Ini durian saya di sebelah rumah, teman-teman, bukan yang di depan ya. Ya Rafim, ya Allah. Jajan. Mantap. Durian kok kayak gini? Ini durian apa-apa? Sampai itu loh, sampai kayak gini. Ini sebenarnya saya jantungnya anu enggak mau. Rawet. Pinten, Mbak? Rawet, Ibu. Itu loh, lokalnya super nendang, istimewir. Wir. Tuh. Udah ditaruh tepak, Bu. Jangan dijual loh, Bu. Ini yang ngasih. Ini sebenarnya saya itu punya lambung, tapi karena bau enggak. Bawor itu tidak menyebabkan penyakit lambung. Oh, kalau gitu? Yang menyebabkan penyakit lambung itu durian yang cengis-cengis. Oh gitu. Yang rasanya enggak enak itu lambung. Oh, kalau enggak masalah. Enggak ya? masalah. Nah. Ini loh, lagi tidur-tiduran malah diantar durian. Iya, pas kebetulan saya punya durian bawor, ya terus tak suruh makan. Rezeki kita akan kemana ini? Ini sesuai amal dan ibadahnya, Pak. Kalau enggak rezeki enggak jatuh. Beberapa hari paling 60%, 70% enaknya. Ini saya nggak mampu, Pak Bos, ini. Nanti ini kalau nggak mampu nih bagiannya Bang Rasdi, coba Mas, tolong ini diginikan lagi, Mas. Oh, masih gitu? Ada nggak isinya lo? Wah, ya masih banyak ini. Coba. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap lagi. Lo ini masih lagi nggak? Mantap ini, Pak Jino. Coba. Ini masih nggak? Iya, coba dibuka lagi. Masih nggak? Kayaknya masih aja itu. Masih ya. Pakai peso. Helm. Udah nih pengganti peso ini. Loh. Masih tapi kok yang itu sama oren. Sama oren enak juga ini. Enak juga itu. Kalau lap baru jatuh ya susah. Nah, alhamdulillah. Udah lembut banget ini. Udah rontor. Sudah. Ini lah keras. Coba ini Mas, ini yang busuk Mas, masih bisa enggak? Masih enak enggak yang busuk ini loh, yang busuk ini loh. Ini loh. Oh, dibuka juga? Ya, ini busuk, Mas. Maksudnya luarnya busuk. Gak apa-apa. Durian asli. Bawor saya ini, teman-teman. Ya, alhamdulillah ya, walaupun busuk beneran. Masih oke. Masih oke. Okay. Ini satu pogi. Satu oke. Okay. Wow, melur banget. Mulur, kok. Sudah ya, teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.